Kau tungguin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Duluan, kau. Iya, Bang, sabar, Bang. Mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Ya, akunya kaget, Bang. Iya. Lu santai sini, Bang. Iya, sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu, Bang. Iya, kau minum dulu ya. Mau aku bantu enggak kau, Le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah, akan aku bantu. Ya udah, kau ambil dulu lah barang itu. Dulu, baru. Kau nonton bokep cowok lah. Ya kan. Sorry ya, Lai, aku kagetnya, Lai. Maaf ya, Lai. Aku bantunya, Lai. Ya mana? Bikin dulu barang itu, Le. Tunjukin dulu barangnya. Kau ambil dulu lah. Bukan itu lah. Di mana? Makanya kan aku yang mau cari, Bang. Aku kan enggak bakal aku isi angin. Ya enggak sini. Ah, kau pun ah. Gua geledah dulu deh, lu lihat. Ini tas dulu, tasnya dulu. Tahu. Tasnya dulu ya, buka itu. Aku mau bantu, Bang. Aku mau bantu sama Abang. Aku bantu sama Abang. Tuh, mana? Oh, itu barang kita. Kau taruh sinilah. Komika Tanah Air Coki Pardede ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Coki Pardede ditangkap pada Rabu 1 September 2021 malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan penangkapan Coki Pardede. Ia diamankan di Polres Tangerang Kota. Yusri menambahkan barang bukti yang diamankan dari tangan Coki adalah narkotika jenis sabu. Hanya saja, Yusri masih enggan membeberkan lebih detail perihal penangkapan terhadap Coki Pardede. Mengutip TribunJakarta.com, Kasatres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Pratomo Widodo mengatakan Coki Pardede ditangkap sedang nyabu di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan dari kasus narkoba yang menjerat komikus senior itu. Pratomo mengatakan narkoba yang disita dari Coki Pardede adalah sabu yang belum diketahui jelas beratnya. Diketahui Coki Pardede merupakan jebolan ajang pencarian bakat stand-up komedi Indonesia season 4 yang diselenggarakan oleh Kompas TV. Pentolan Majelis Lucu Indonesia atau MLI ini kerap tampil bersama komika Tretan Muslim. Keduanya dikenal sering menghadirkan humor gelap atau dark jokes yang sudah jadi ciri khasnya. Sebagai rekan kerjanya, rupanya Tretan Muslim diduga turut menanggapi penangkapan Coki Pardede. Kau tungguin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Duluan, kau. Iya, Bang, sabar, Bang. Mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Ya, akunya kaget, Bang. Iya, lu santai. Sini, Bang. Ya, sabar. Udah minum dulu ya. Sama aku minum dulu, Bang. Ya, kau minum dulu ya. Mau aku bantu enggak kau, Le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Ya udah, kau ambil dulu lah barang itu. Dulu, baru. Kau nonton bokep cowok lah. Ya kan. Sorry ya, Lai, aku kagetnya, Lai. Maaf ya, Lai. Aku bantunya, Lai. Ya mana? Bikin dulu barang itu, Le. Tunjukin dulu barangnya. Kau ambil dulu lah. Sini. Bukan itu, Lai. Di mana? Makanya kan aku yang mau cari, Bang. Aku kan enggak bakal aku isi angin, Bang. Ya enggak sini. Ah, kau pun ah. Gua geledah dulu deh, lu lihat. Nah, ini tas dulu. Kau. Tas dulu ya, buka itu. Aku mau bantu, Bang. Aku mau bantu sama Abang. Aku bantu ya, Bang. Tuh, mana? Oh, itu barang kita. Kau taruh sini lah.